dah tak jadi kulit. Tak ada isi. Semaya semata-mata semaya. Orang tanya semaya lagi, semaya dah. Tapi boleh ke apa tak? Tak tahu apa sekarang. Tak ada apa sekarang. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ayat 132 surah Taha. Khoh, ayat ni hubungi dengan solat. Berhubungi dengan perintah supaya semua ibu bapa, orang yang bertanggungjawab dalam keluarga, suruh, asuh, didik ahli keluarga dia untuk mendirikan solat. Allah perintahnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu. Ini umatmu ni dalam terjemuh. Nak beri merangkumi, maknanya krop klum habis. Kalau tengok kepada ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salah, suruhlah ahli keluargamu semaya. Tapi dia terjemuh ni nak jadi meliputi habis. Keluarga kamu serta umatmu mengerjakan sembahyang. Kalau banding dengan mak pak kan? Keluarga. Kalau banding dengan Nabi, iaitunya suruh umat ni semaya. Alhamdulillah. Ayat ni 2-3 kali dah kita baca. Nak menunjukkan bahawa solat adalah penting, dan semua tiap-tiap perkara yang akan dihisap mula-mulanya semaya. Kalau sekiranya semaya lepas, hak-hak lain insya-Allah lepas. Tapi kalau sekiranya hisap solat semaya ni tak lepas, maka jangan harap katanya hak lain nak lepas. Sebab ni adalah benda penting dan benda yang paling besar sekali dalam Islam, iaitu sebagai tiye ugamu. Kalaulah tak ada tiye, bagaimanakah nak tertegaknya ugamu di dalam kehidupan setiap orang manusia. Dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Masya Allah, semaya kena suruh, kena asuh, kena didik, siapa lekat semaya. Lepas tu bila semaya pula, kena sabar, kena tekun dalam cara mengerjakannya. Maknanya, setiap orang apabila masuk, nak masuk di dalam semaya, kena jadi tenang jiwa dia, minta supaya Allah Ta'ala terima solat dia. Semaya dia. Bukan mari, pak tu, buf, lalu dah. Tak tahu tak jaga gapo. Semaya, hak tu lah. Minta maaf dah. Hak tu dah jadi kulit. Tak ada isi. Semaya, semata-mata semaya. Orang tanya semaya lagi, semaya dah. Tapi boleh ke apa tak? Tak tahu apa sekarang. Tak ada apa sekarang. Ini bicarana saya, bicarana diri saya, dan saya nak minta semua sedara-sedari, semua pakat-pakat bicarana diri sendiri, tanya diri katanya, selama kita duduk semaya, siapakah hari ni? Molek lagi semaya kita. Masya Allah lah. Ini benda-benda yang penting dalam hidup kita ni. Lepas tu, kena semaya siapa mati. Kena ingat molek. Siapa mengaku katanya dia orang Islam, kena semaya siapa mati. Walaupun duduk atas katil, duduk atas tikar, tak boleh gerak, tak boleh kecek, tapi dia hati, otak masih hidup lagi, kena semaya. Orang sakit boleh semaya jamuk. Kena semaya. Tak boleh tinggal semaya. Banyak mana orang-orang Islam kita tinggal semaya duduk di rumah sakit. Ada air garis, ada apa, tak boleh duduk atas katil. Wallahualam lah. Orang duduk dalam ICU tu, ya khabar ke tak, kita tak tahu. Nah, hari ni kena tanya orang yang biasa duduk dalam ICU tu. Kalau dia masih hidup lagi lepas pada dia sakit lama, kena tanya dia, mung duduk dalam ICU, mung khabar ke tak? Selama mana manusia duduk khabar, maka selama itulah dia kena semaya. Walaupun semaya dalam hati, tak ada air semaya.
Tak ada air semaya pun kena semaya. Ha tu, rekah kata dah tu. Jangan doan katanya, eh apa, duk royak katanya tak ada air semaya, kena semaya juga. Pah tak sah semaya. Dok, tak ada nak royak macam tu. Nak royak katanya, kena pelihara masa, waktu semaya tu. Walaupun tak ada air semaya pun, kena semaya. Pah, banyak mana orang Islam kita, hak boleh gerak, boleh tayamum, tapi tak semaya. Ang katanya, sakit. Uzur. Masya Allah. Ingat dah. Orang-orang yang tak semaya, sedangkan dia boleh semaya. Lepas tu, pergi mati dengan yang tak semaya. Masya Allah. Serah kepada Allah. Dalam kubur dia macam mana? Di akhirat macam mana? Tu boleh semaya, tapi tak boleh semaya. Tak boleh bergerak. Ambil air semaya pun doa katanya, eh payahlah kita nak tepuh dengan air. Pas tayamum boleh tak? Tayamum boleh. Tapi tak tayamum. Duk royak katanya sakit, tak gerak. Lemuh nak gerak tak boleh. Tak ada orang nak tolong. Ha tu sepanjang saya royak saat ni. Sup katanya kita tak boleh. Ambil air semaya tak boleh. Tayamum. Maka semaya lah dengan tak ada air semaya. Lagu tu. Lepas tu ada setengah-setengah soalan katanya, kalau sekiranya ada najis duduk di tubuh kita ni, payah kita nak bangun pergi basuh, gotu-gotu ni kena pakai pampers dah. Bah, macam mana najis duduk ada, nak pergi semaya dengan hatu, semaya tak sah ada najis. Anu, darurah dalam Islam ni, kadang-kadang boleh ada congwo, congwan, ada tangok. Saya nak misal mudah-mudah supaya dengan orang yang pakai tor, minta maaf dah. Orang tino ke orang jatuh, kena pakai tor air kecing dia tu. Air kecing kita nampak duduk tepi tu. Duduk tubik semua. Lepas tekah tu waktu semaya. Kalau sekiranya dia tak semaya, habis waktu dia. Lepas nak buat macam mana? Dia doang katanya air kecing dia duduk sakuk dengan dia, duduk tubik semua. Ha tu, lepas nak buat macam mana? Ha, dia pun kena semaya. Itulah. Sampai kau setengah-setengah. Kita, saya baca, tengok, nampak supaya dengan ulama, nak we jadi, hidupnya orang semaya, walaupun dia katanya, walaupun mu duduk tengah bawa kereta. Dengan malak dah. Kita duduk tengah bawa kereta, jangan duduk peher katanya bawa kereta tempat kita. Bawa kereta di tempat-tempat yang tak ada tempat untuk nak wek semaya. Pong minyak tak ada. Jalan penuh. Dengan kereta, dengan motor, dengan gapang. Tak boleh nak berhenti. Kena duduk atas kereta. Kita tengok je, Masya Allah. Kalau dia tak semaya lagi, habislah waktu. Ha. Ulama katanya, walaupun mu duduk tengah bawa kereta, mu kena semaya. Apa semaya lah ke mana? Nak rokok, nak sujud? Cerak nak tak boleh. Belagar kereta, balik kereta. Tapi, takbir waktu duduk tengah-tengah. Bawa kereta. Allahu Akbar. Bawa lagi. Baca patihoh, baca apa, rokok, sekadar boleh-boleh kok rokok. Nge gerok, pala gerok, apa ni, mata. Siapa kau kita suk wisale? No, yang katanya, bawa kereta boleh semaya. Tapi, hak tu duduk dalam pawak cuk cun. Jangan duduk peher katanya, haa, duduk mengajar beg baru, bawa kereta boleh mengajar. Eh, bawa kereta boleh semaya. Tak. Pawak cuk cun. Semua tiap-tiap kera dia pawak cuk cun. Supaya, makan babi waktu kita tak ada makan ni tu, jangan duduk peher katanya, ah kalau begitu boleh makan babi. Tak, tak ada duduk goyak katanya boleh makan babi. Boleh makan untuk nak jaga nyawa kita tak sewi mati, duduk dalam pawak darurah dia panggil. Nah begitu, inilah penting dalam hidup kita. Kalau sekiranya kita abai ataupun cuai, tak apa ni, tak ambil berat mana ha semaya, nanti tengoklah dalam hidup seorang manusia tidak akan berjaya kerja dia, amal dia, gapo dia, kalau sekiranya dia mai aunai ha semaya. Kerja lain masya-Allah besar. Buat baca sampai sudah, tapi semaya lewat sokmo. Semaya lewat-lewat. Mai akhir-akhir semaya, masya-Allah, masya-Allah. Terutamanya, minta maaf dah, orang-orang perempuan. Hal ni kena cocok orang-orang perempuan.
Lah mak orang Tino semaya. Lewat semua orang Tino semaya. Sebab tu Nabi ayat. Orang Tino ni, ya mudah-mudah nak masuk syurga. Nabi kaya katanya, idza sallat khamsaha, wa samat syahraha, wa ata'at zawjaha. Lebih kurang ni. Nabi kaya katanya, apabila orang Tino tu, semaya cukupnya lima waktu. Semaya awal-awal waktu kalau boleh. Yang keduanya, apabila dia puasa bulannya, iaitu bulan Ramadan, dia taat kepada suami. Wa ahsanat farjaha, dan jaga kemaluan dia tu. Awal-awal pet, jangan duduk gib zina ke, gi cari jatah lain ke macam mana. Nabi ayat katanya dakhalatil jannah. Orang perempuan pasal ini wajib boleh masuk syurga. Tengok, mudah-mudah. Apatah lagi kalau sekiranya kita duduk dalam rumah tangga, adanya suami, ada isteri, ada anak-anak, pakak-pakak tegur, pakak-pakak cuik. Walaupun ngaji tinggi belakang. Tok laki ngaji tinggi, isteri ngaji tinggi, tapi khas maya, khas cara hidup dalam keluarga, dia tak serupa dengan dunia luar rumah. Dunia luar rumah dengan dunia dalam rumah, dia tak serupa tu. Gambar dah? Lok painok dengan lok painai, dia tak serupa. Rumah tangga kita ni, kita pandai-pandai, kita berihan, catkan belakang dalam rumah tangga. Walaupun ngaji tinggi dah, kadang-kadang orang bukan dia duk pakai ilmu, dia duk ngaji tinggi. Habis syahadah tu boleh berapa keping ngaji, tapi duduk dalam keluarga, dia tak serupa dengan duduk luar. Duduk luar boleh sedang, boleh sedang tuan-tuan katanya, aku orang mengaji, aku orang degree tinggi, tapi dalam rumah tangga, kalau tok laki tak didik, tak cuik, tak wayak, kepada isteri dia, kepada anak-anak dia, selerak tabuk habis. Dalam rumah tangga. Sebab tu hal dia tak ada kira orang ngaji tinggi, orang ngaji rendah. Dia kira katanya, siapa pandai berihan dalam rumah tangga dia, nak wis apa kah, diri dia sendiri, isteri dia, anak-anak dia lekat semaya, lepas tu duduk dalam kerop agama. Hanilah. Pucar mula-mula sekali iaitu semaya. Sebab apa? Tuhan raya dia dalam banyak-banyak ayat, wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ni awak duduk dalam awal-awal juzuk yang ke-21 suratul Ankabut. Wa aqimis salah, Tuhan raya, mung semayalah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegahkan perbuatan fahsyat, kejahatan dan munkar, dosa-dosa. Alhamdulillah. Siapa yang pumcai dengan diri dia, oh aku semaya, keluarga aku semua semaya belakang Allah. Ini kita kena buat puji banyak kepada Allah. Nah, ya bukan semua keluarga semaya belakang. Kadang-kadang mak pak, Masya Allah, lekat semaya, molek semaya, tapi anak bokprong. Anak tak pakai gawai. Tak tahu apa sekarang. Gerak tak ikat gerak. Tak ada anak cokeh dah. Gerak lagi, royak lagi, jerakoh lagi setengah-setengah keluarga. Bunyi, hei, suruh bangun. Tak bangun, duduk kat situ. Ha, ni tak ada lah. Lewat belakang, lambat belakang, kena qada belakang. Satu hadis Nabi SAW ni, duduk dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasa daripada tafsir Ibn Kathir. Ada satu hadis dalam Sunan At-Tirmidhi dan Ibn Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ni, dia panggil hadis kursi ni, Nabi tu lorak ayat makna dia, ya bna adam tafarrag li'ibadati. Ni Allah Ta'ala panggil, hei anak ada semua, berikanlah masa ataupun khususkanlah masa mu untuk beribadat kepadaku. Maknanya cong hai wela ter nai kan prakop ibadah. Ha tu. Tafarrag maknanya walaupun mu duk sibuk banyak tapi mu kena wui masa untuk beribadat kepadaku. Terutamanya semaya, walaupun ibadat ni dengan secara umumnya ibadat belaka, makan, minum, tidur, kerja, semaya, puasa, zakat, haji, buat baik dengan orang, ziarah orang. Semua ibadat belaka. Tapi ibadat di sini, insyaAllah, artinya munajat Allah Ta'ala dengan zikir, dengan doa, dengan semaya.
terutamanya semaya waktu malam-malam. Nabi kata itu, Nabi sebut dalam hadis ni, hadis kursi ni tak? Tuhan katanya, amla sadraka ghinan. Aku akan penuh dalam hatimu akan kekayaan. Masya Allah. Orang dia rajin ibadat, hati dia berasa long. Berasa senang hati. Tak ada serabut. Masya Allah. Sebab apa tu? Orang ada serabut-serabut tu cek katanya orang tu kurang baca Al-Quran, kurang sujud kepada Allah, kurang zikir kepada Allah. Sebab Allah rayak di dalam surah Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan sebab apa tu? Dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah di sini artinya solat. Apa tu? Termasuknya zikir kepada Allah, iaitu ingat kepada Allah. Semayalah yang paling besar sekali. Tuhan apa tanya sekali lagi? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan sebab zikir ataupun solat, ingat kepada Allah Ta'ala banyak tu, dapat menenangkan jiwa? Sebab tu, ubat yang paling molek sekali dalam hidup orang pasal hidup kreat banyak. Ada panhaga tu panhaga ni. Masya Allah. Kalau sekiranya kita benar-benar we masa dalam hidup kita dengan Quran, dengan zikir, dengan semaya, dengan doa, mitok sungguh-sungguh. Hak serabut-serabut banyak, dia akan hilang. Tiap-tiap orang ada belakang ni. We tokang won, kering keluar, gotu-goni, bosai dalam hidup. Nana orang ada panhaga belakang. Tapi kalau sekiranya kita benar-benar ingat kepada Allah dan banyaknya semaya, insya-Allah Allah akan apa? Hilangkan perkara-perkara hak tidak dikehendaki. Nabi ayat lagi, wa asudda faqrak, dan aku akan hapuskan kefakiranmu. Fakir, hodok ayat katanya tak ada duit, tak ada gapo. Kita duk tok katanya rezeki ni duit. Tapi hak sebenar bukan rezeki duduk di duit saja. Tenang jiwa boleh makan. Siapa kau ulama yang rakyat katanya, mu boleh berok mujur. Mu boleh berok, mu boleh kencing pun mujur. Rezeki dah. Kalau tak boleh berok, tak boleh tidur. Ha? Tak boleh bergerak. Duit belana. Kena makan ke sepak. Makan ke kering hari-hari. Orang lain duduk makan air, telur, susu, apa? Makan udang, makan sutung, makan apa. Okey, hak pasal kena duk patai, masya-Allah duk kelepok tengok. Tak boleh makan belaka weh kawe. Gi masuk dalam kedai. Lauk hak boleh makan, masya-Allah. Apa ni? Lauk hak orang buat puluh-puluh lauk. Gi tengok, hak tu tak boleh makan, hak ni tak boleh makan. Suk makan ikan kering. Bukan nak ayat atanya ikan kering tu hina, tapi nak ayat atanya rezeki dia tak ada. Ada hak tu so. Tak ada ikan kering matilah hari-hari. Allahu akbar. Dak. Wa illam taf'al mala'tu sadraka shughlan. Tuhan royak katanya, kalau sekiranya mung tak apa, tak beribadat kepada aku, mung tak buat, maka aku akan penuh dalam hati mung sibuk. Sibuklah kau, gotu sibuk, goni sibuk. Sibuk mananya? Pasal ke dunia gotu goni, gotu-goni. Wak tak pakah apa, tak ada perkara habuk hak molek. Ha tu. Masya-Allah, tak ada guna dalam hidup. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menghapus ataupun ke kefakiranmu. Ini hadis kursi ni yang Allah Ta'ala sendiri royak hubungnya dengan ayat ni dah, ayat 132 ni ada lagi hadis ni. Ni saya duk baca dalam kitab Al-Misbahul Munir muka 858 sebagai rekasan tafsir Ibn Kathir. Anggap katanya hak ni yang saya duk iktimad duk baca untuk royak kepada kita, bukan saya duk tafsir Quran dah. Saya tolong baca ya. Lepas tu, we semangat kepada diri sendiri dan mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi dah ilmu dan semangat kepada kita semua dalam hal nak memahami Islam. Sekadatulah wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.